Ini ya, izin kan? Fitranya tarik. Kurin, kurin, sampai ke sosial bank. Apa yang melalui, apa yang saya lalui iaitu mangsa stroke. Saya ingat satu, apa-apa pun mangsa stroke ni dia pasti sembuh. Ya, insyaAllah pasti sembuh. Keadaan kesihatan pelakon Herianto Hassan 51 semakin pulih dan tidak perlu berjalan memakai tongkat selepas diserang strok sekitar hujung Februari lalu. Isterinya Afrinas Arif memaklumkan Herianto juga sudah sedia kembali bekerja dalam masa terdekat di samping menjalani rawatan susulan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Alhamdulillah, suami semakin pulih dan sudah boleh menggerakkan tangan kiri serta kakinya, angkat barang ringan-ringan pun sudah boleh. Dia masih lagi perlu menjalani rawatan berterusan sebanyak 2 kali seminggu di pusat pemulihan sebagai pesakit luar, tapi keadaannya sekarang memang sudah bertambah baik dan tak perlu berjalan guna tongkat. Suami menetapkan untuk berehat sekitar 1 hingga 2 bulan sebelum bersedia kembali bekerja. Dia pun memang sudah mendapat tawaran berlakon, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, Afrinas dan Herianto menjawab pertanyaan pengikut di TikTok menerusi sebuah sesi live. Pelakon itu sempat berpesan kepada penghidap strok untuk kuatkan semangat demi pulih daripada penyakit itu. Sebab awal-awal ni dia tak boleh terus lawan graviti. Okay. Lawan graviti tu power dia sangat power lah. Kan bila kita boleh tarik tu power dia 2/5. Kalau boleh against graviti 3/5. So, sekarang kita try yang basic dulu kan. Rasa lembut sikit kan, rasa ni kan, kecil kan. Kita try tarik. Full range, full range, sampai ke shoulder bang. Oh bagus, ok, tuan tolak balik keluar. Tolak balik keluar. Kalau boleh tolak keluar balik memang bagus lah. Ok, lagi, full. Mesti tak ada bedak apa, dua ribuan tak ada bedak apa. Balik, pergi balik lah. Ni tadi buat fizio 1 jam dah habis lah. Boleh balik. Tapi abang nak lapor lagi makan. Ni rehab ceras. Ni abang kat rehab ceras. Right. So, kita dah nak balik. Terima kasih semua yang doakan kesihatan saya. Ya. Terima kasih. Walaupun sekadar tulisan di ruang komen TikTok. Saya yang penting niat anda dan saya rasa terima kasih sangat. Ya. Yeah. Bagi sikit semangat untuk yang siapa tengah treatment, yang bapak dia kena, mak dia masih siapa kena. Siapa yang melalui apa yang saya lalui iaitu mangsa stroke. Saya ingat satu, apa-apa pun mangsa stroke ni dia pasti sembuh. Ya, insyaAllah pasti sembuh. Kuat semangat. Kena kuat semangat. Kena jangan malas, tak boleh malas. Kalau letih tu gerak sikit pun tak apa ya. Itu kalau saya tengah letih, saya malas nak buat senaman yang berat-berat, saya di tangan saya ni saya gini ya. Janji bergerak. Jangan kena kuat semangat ya. Apa-apa pun ingat, penyakit stroke ni sembuh pasti. InsyaAllah. Okay, nanti kita share insyaAllah. Stroke survivors are champion. Yang mangsa stroke jangan ya, mesti kuat semangat. Yang menjaga mangsa stroke pun kena kuat semangat. Eh? Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Nanti kita sharing info lagi. Abang lapor pergi makan. Alright. Assalamualaikum.